الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعدا من أفعى في علوم الشهدارين أمين لا تغتر بوقوع أهل زماننا في منطق ثم الكلام تواضل طليع أخي إحياء وزالي إن تنال فيه الشفاء من كل داء أفضل لا تغتر janganlah engkau tertipu بوقوع أهل زماننا dengan terjadi ke ahli zaman kita. Fi mantikin pada ilmu mantik sumal kalam, kemudian ilmu kalam, tawagola perdalamlah olehmu. Toli akhi mutala'lah engkau wahai saudaraku. Maksudnya pahami dengan dalam Ihya Ghazaliyin, kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, tanal niscaya engkau akan peroleh di dalamnya asyifa, obat penyembuh, min kulli da'in, dari setiap penyakit adalah yang kronis. Kalau berkatanya fi mantikin muta'alikun, itu muta'alik bitawagola, dengan lafaz tawagola. Wa huwa fi'lun madin, dia adalah fi'il madin, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah domirun a'idun ila ahli, domir yang kembali kepada lafaz ahli. Wal jumlatu, jumlahnya sifatun lahu, itu menjadi sifat baginya. Aw halun minhu atau hal darinya. Li'annahu ma'rifatun ghairu ma'datin. Karena bahwasanya dia itu ma'rifat yang tidak murni. Wa huwa ina izin, dan dia ketika itu ala takdiri qad, atas takdir qad. Li'annal jumlatal madiyata, karena bahwasanya jumlah yang sifatnya madi dahulu. Idza waqa'at, apabila jatuh ia halan menjadi al i'rabnya, yajibu, maka wajib ayyakuna ma'aha qad, wajib bahwa ada bersamanya ada qad, imma adanya itu kadang zahiran au muqaddar, zahir atau ditakdirkan. Wa ma'nal baiti, makna bait al awali yang pertama adalah la takun makhdu'an, janganlah engkau jadi orang yang tertipu. Bi'uqu'i ahli zamanina, dengan terjadi ahli zaman kita. Allazi yang balagoh, yang mubalagoh, wastaqdoh, dan yang mencurahkan fitolabi ilmi mantiki, yang mubalago, yang memaksimalkan dan yang mencurahkan dalam ilmu mantik, wa ilmi usul tauhid, dan ilmu usul tauhid. Ya, jadi dia terlalu dalam. Malit lub, bahkan cari tuntut olehmu ilmu mantiki, ilmu mantik alladzina yang la yustagna anhu, yang tidak berlebihan. Kenapa? Jadi kita belajar, tetap belajar yang sekedarnya aja. Fa innahu, karena sesungguhnya mandubun, itu disunahkan ya, belajar ilmu mantik yang
Ya, tidak berlebihan. Bal huwa fardu kifayatin, bahkan ilmu mantik itu fardu kifayah ala ahli kulli iklimin, atas ahli setiap wilayah. Wa amal mukhtalafu fi jawazil istighol bihi wa hurmatihi. Wa amma, dan adapun al mukhtalafu yang diperselisihkan fi jawazil istighol bihi, pada kebolehan sibuk dengannya, wa hurmatihi, dan keharamannya. Fahuwal mantikul makhlutu, maka dia itu ilmu mantik yang dicampuri bidalalatil falasifatil mukaffirati wa ghairiha, dengan kesesatan orang-orang filsafat yang mengkafirkan dan lainnya. Jadi membuat jadi kafir. Nah, jadi terlalu dalam yang kayak begitu, jangan. Nanti bercampur dengan ya hal-hal yang bisa membuat kita keluar dari agama Islam, filsafat Yunani. Jadi kalau sekedar kita belajar ilmu mantik ya, seperti ya sulam munawarok ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Bahkan menjadi sunnah, bahkan perlu kifayah. Wa amal mantikul kholi, adapun ilmu mantik yang sunyi, anzalika, dari demikian itu, dari kesesatan orang-orang filsafat yang membuat menjadi mengkafirkan, fala khilafa, maka tidak ada perselisihan, fi jawazil istighali bihi, pada kebolehan sibuk dengan dia. Bal huwa matlubun, bahkan dia itu dituntut. Li'annahu yatawakkafu alaihi radus syukuki fi ilmil kalami. Li'annahu, karena bahwasannya yatawakkafu, terhenti alaihi atasnya, radus syukuki, oleh membantah keraguan. Fi ilmil kalami, pada ilmu kalam. Nah, jadi butuh ilmu itu. Ilmu mantik itu dibutuhkan ya, untuk menolak keraguan. Jadi orang kalau ilmu mantiknya hebat, argumentasinya itu terpercaya. Ilmu mantik logika. Ilmu mantik itu ilmu logika. Iya. Kalau sekarang ada tuh ya, di Indonesia ada Rocky Gerung gitu ya. Itu dia mantiknya hebat gitu. Ngomong sedikit tapi membangun rasa. Ngomong sedikit membangun rasa. Padahal sedikit doang. Kenapa? Karena isinya itu ya, hakikatnya dalam. Ya, jadi jiwanya jiwa fikir. Jiwanya jiwa fikir itu, apa yang diucapkan itu pikiran-pikiran semua. Ya. Walaupun dia agamanya yang gak jelas itu apa agamanya. Tapi dia menghormati agama-agamanya. Sayangnya di situ, sayangnya, kesianannya di situ paling. Mudah-mudahan Allah masukin ke dalam Islam. Amin ya. O
hakaza qala al-Bajuri, seperti inilah telah mengatakan oleh Imam Al-Bajuri. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau Imam Bajuri, wal mantiku, ilmu mantik, wa dia adalah ilmun, ilmu yubahasu, yang dibahas fihi padanya, anil ma'lumatil tasawwuriyati wa tasdiqiyati, tentang segala yang diketahui yang sifatnya tasawur dan tasdiqiyah. Ya. Jadi nanti ada yang namanya tasawur. Ya. Bicara tentang tasawur, digambarkan. Nah, kemudian nanti bisa ada tasdiknya. Benar. Tasawurnya gimana? Ya. Nah, ntar dilihat bagaimana. Benar apa kagak? Min haisu, jadi kita bisa lihat nih orang tasawurnya enggak bisa, tasawurnya bisa. Benar apa salah ya. Bisa kita nilai nanti. Nanti insyaallah ya. Min haisu, dilihat dari segi innaha, sesungguhnya dia itu tusilu, dapat menyampaikan ila amrin majhulin tasawuriyin au tasdiqin, kepada perkara yang tidak diketahui yang sifatnya tasawur atau tasdik. Intaha. Watlub, tuntut olehmu ilmal kalam, yang akan ilmu kalam, wa huwa usul tauhidi, ilmu kalam itu adalah ilmu usul tauhid. Bihaisu, dengan sekira ta'lamu bihi Allaha wa sifatihi, engkau mengetahui Allah dan segala sifat-sifatnya, wa af'alahu, dan segala perbuatannya, wa sunnatahu, dan sunnahnya, fi khalqi, pada makhluknya, wa hikmatuhu, dan hikmahnya adalah fi tartibil akhirati ala dunia, pada mentertibkan akhirat atas dunia. Wa hadzal ilmu, dan ini ilmu, yukmalu qalilu wa kasirhu. Nah. Ilmu tauhid itu dipuji sedikit dan banyaknya. Wa kullama kana aksara kana ahsana wa afdala. Dan setiap kali dia itu lebih banyak, adalah itu lebih bagus dan lebih afdal. Kadza qalahul Ghazali, seperti inilah yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa amma ilmu kalamil man'i, ya, man'iyu anhu, adapun ilmu kalam yang dilarang, fahya maka fahuwa, maka dia itu kutubu ilmil kalamil mustamilati ala takhli tatil falasifati, itulah kitab-kitab ilmu kalam yang meliputi atas bercampurnya, ya, ajaran-ajaran filsafat. Kalmatoli'i, seperti kitab Al-Matoli', Watawali'i, kitab At-Tawali', Wal-Mawakifi, kitab Al-Mawakif, Wal-Maqasidi, kitab Al-Maqasid, kama afadahul Bajuriyu, sebagaimana mengatakan akarnya Imam Bajuri. Jadi hati-hati, ya, kita belajar filsafat bisa jadi kufur, ya, apalagi bisa membuat kita jadi malas sholat. Kalau kita bisa jadi malas sholat, itu bahaya, itu berarti ilmunya ada yang salah, langsung lari kamu dari situ, jangan kamu belajar lagi. Jauhkan sejauh-jauhnya kalau sampai membuat kamu malas sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, jauhin sejauh-jauhnya. Iblis sudah menggoda kita dan dia sudah berhasil, maka kamu harus selamat. Kauluhu, perkataannya, akhi munadan, itu munada mudo, munada mudofin, munada mudof. Huzifa, yang dibuang minhu, darinya harfu nida, yakan huruf nida.
Allah berkatanya, iya bikasril amzati dengan kasrah amzah, mobil kasri dan dengan kosor dipendekin, iya enggak iya ya. Jadi enggak pakai ya mat wajib mutasil enggak ya. Iya mobil kasri dan dengan kasar lil wazni karena wazan. Waqalu dan berkata lil ghazaliyin bitakhfifin zai dengan takhfif zai goza, jadi enggak bukan goza, bukan goza gitu. Wa bi tasil ya dengan tasil ya nisbatun itu nisbat ila gozalati ila gozalatin ila gozalata ya, kepada gozalah nama tuh qaryatun itu satu kampung min qura tusin di antara kampung-kampung tus ya. Qura jamak qarya kama ruya sebagaimana telah diriwayatkan anna syekh Muhyiddin bahwasanya Syekh Muhyiddin ya Ibnu Muhammad ibni Muhammad Dini ibni Sarwana ibni Fakh Rawira ibni Ubaidillah ibni Siti Nisa'i binti Abi Hamidin Al-Ghazali qala. Bahwasan Syekh Muhyiddin bin Muhammad bin Majdin bin Syarwan bin Fakhra bin Fakhrawan bin Abu Ubaidillah bin Siti Nisa binti Abi Abi Hamid qala, beliau berkata aqta an-nasu, orang-orang telah melakukan kesalahan fi tasdidis mijiddina di dalam mentasdidkan nama kakek kami. Ya. Ya. Fi tasdidis mijaddina ya. Di dalam mentasdidkan nama kakek kami. Wa inna ma huwa mukhaffafun, anyasanya dia itu ditasdid ditakhfifkan tidak ditasdidkan. Ghazali. Nisbatun itu nisbat ila ghazalata kepada ghazal al-mazkurati yang disebutkan. Qawlu a'dola, perkataan a'dola fi'lun madin itu fi'l madin. Ay istadda dhalika du'da. Ini keliru nih ya. Bukan doa. Kalau doa artinya doa. Ini da, penyakit. Istadda dhalika da'u. Ya. Ayatnya dihilangin. Da'u ya. Istada sangat zalika da'u, oleh demikian itu penyakit ya, apa, kalau bahasa kita apa? Kronis. Penyakitnya sudah kronis. Kama fis sahahi, sebagaimana keterangan dalam sahah. Wa makna'l bait tsani, makna bait yang kedua, ta'ali anta ya ahi mutala'alah olehmu wahai saudaraku ihya'a ulumiddin, akan kitab Ihya Ulumiddin. Wa huwa ta'liful alamatil imami Muhammadin Al-Ghazali, itulah karangan susunan nah, orang yang sangat alim, orang yang sudah menjadi imam, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Fa fihi syifaun, maka di dalam kitab Ihya Ulumiddin itu terdapat penyembuh min kulli da'in, dari setiap penyakit ajazal atibba, yang melemahkan para dokter ya. Ya, jadi penyakit dokter lemah dah. Nah, baca Ihya Ulumiddin sembuh. Ya, semua bisa teratasi. Kama qala ba'dul masyayikhin, sebagian berkata oleh sebagian para syekh, laisa kitabun a'ammu, tidak ada kitab yang laisa kitabun a'am, tidak ada kitab yang lebih ya yeah. Tidak ada kitab yang lebih umum naf'an, yang lebih merata
kemanfaatannya. Nggak ada kitab yang lebih umum, ya. Laisa kitabun a'ammu gitu, naf'an wa aksaru fa'idatan min kitabi ihya ulumiddin. Tidak ada kitab yang lebih umum, yang lebih merata kemanfaatan dan lebih banyak faedahnya min kitabi, daripada kitab ihya ulumiddin. Jadi kalau kita, nah, kalau saya katakan, siapa yang sudah baca kitab Ihya Ulumuddin, maka insya Allah dia layak semua kitab tasawuf dia baca. Maka dia layak. Siapa saja yang sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin, dia udah ngaji dari awal sampai akhir, maka dia boleh ngajar kitab tasawuf yang lainnya walaupun belum dia belajar. Suma syara'a fi adabil akli wa naumi wa adakhalahuma fi babi hibzil awqati. Kemudian masuklah ia di dalam tentang pembahasan adab-adab makan dan minum, dan ia memasukkan akan keduanya pada bab menjaga waktu. Faqala, maka ia berkata, kul wallahu a'lam bishawab.